еще не Димой. Kalian mau lihat gak guys? Ada Gojo juga tau. Perfect banget. Udah lah, pokoknya ya PC seperti biasa-biasanya ya guys. PC-PC lain juga lah gitu lah pokoknya. Pokoknya bisa main game. Kenapa lagunya ini sih? Ah, ya. Sumpah, jangan bikin saya marah deh. Habis berawat nih, pokoknya gitu lah ya guys. Alhamdulillah papa saya mau biayain. Makasih di sekolahnya kak. Eh sumpah guys, aku tuh makasih siapa? Kak Nyun. Aku pakai tudung karena buat nutupin rambut ya guys. Sumpah, karena rambut aku tuh bener-bener bentuknya lagi aneh banget. Dan aku tuh gak siap untuk memperlihatkan ke kalian. Karena kalian bisa ilah ya. Jadi PC-nya Robi enggak dong, beli dong. Nanti aku kayaknya bakalan sering bikin kayak diajak Robi bikin-bikin ini deh, live streaming. Tapi kayaknya aku bakal noob banget deh guys. Sumpah, kalian gak apa-apa kan ngeliat aku noob? Potong rambut ya? Enggak. Enggak berani guys. Enggak, udah bagus sekarang. Aku gak mau potong-potong dulu. Gondol dulu, enggak, rambut aku masih panjang guys, sumpah deh. Tuh, masih panjang kok. Si panjang nggak potong wibu lu dah. Ya Allah, kenapa sih kalau wibu? Nanti pokoknya aku diajarin Robi lah. Aku menyerahkan semuanya ke Robi. Kok tangannya copot? Ini. Betulnya aku tuh kemarin beli apa ya di Comic Con ya? Kalian mau lihat gak? Sebenernya aku kayak agak ragu sih mau ngasih lihat. Karena kayak don't judge me. Makasih kan Nob. Masih gaming siapa dulu? Aku pertama beli Howl. Pokoknya ini. So handsome right? Yeah, I know. My husband. Happy boyfriend day Howl. Makasih. Di sekolah itu ya. Ini tadi kah? Kayak bukan, kasih sih, makasih sih. Udah enggak joget jingkrak-jingkrak lagi deh. Bisa kok, bisa. Ini kalau kalian tahu udah ya. Kalian tahu kalau kalian nonton, if you know lah. Karena aku suka banget sama dia. Sebenarnya ada beberapa lagi sih aku, tapi enggak aku pasang-pasangin. Nanti aku pasang, kayak belum tahu di mana. Kenapa di anime itu yang cakep mati? Why? Kenapa kamu udah gepeng terus kamu nggak hidup? Kayak bahkan kamu gepengnya nggak hidup.
Terus kayak kenapa kamu harus mati juga di dimensi kamu? Di komik kan ketemu Kayori gak ada? Kan udah ada fotonya ya? Tolonglah. Ketemu gak? Ketemu. Diliatin apa di PC? Liatin Spotify. Lirik lagu. Follow dulu, iya. Sabar lagi download guys, follow. Nah, udah 85%, tolong ya. Tolong doanya untuk cepet-cepet. Kamu mau main sama Robby nanti. SR sampai jam berapa, Del? Kayaknya nggak sampai malam-malam banget deh. Soalnya, aku mulainya udah malam. Jadi kayaknya nggak bakal sampai malam. Game horror nanti ya, tunggu di konten Valkyrie. Sumpah tau gak sih, aku kan bilang ya ke kakak Stai sebaran di Discord. Makasih kak Lolo. Kan aku bilang ya kakak Stai, kak pokoknya kalau game horror aku mengundurkan diri karena takut terjadi apa-apa. Terus kayak kakak staff Valkyrie kayak, enggak lah Dil, malah episode horror lu nomor satunya. So kayak, kak, kakak masih mau ada Valkyrie kan? Terus kayak bingung ini. Udah download ML lah. Udah guys, aku udah download. Oh my god. Aku sebenernya dulu tuh udah sering banget main ML. Tapi emang aku tuh emosian parah. Aku tuh, tau gak sih kenapa aku selama ini aku sabar? Karena aku udah lama gak main game. Coba kalau ini aku main game lagi, kalian bakal lihat aku se-emosi apa nanti. Darah tinggi apa? Main GTA 5 dulu. Itu harus guys. Review gelang deh. Gelang. Lupi. Gelang Luffy dan tengkorak. Ini baru beli yang Flora. Ini udah lama. Ini kayak udah hampir mau setahun mungkin. Baterainya mau habis, HP-nya. Oh, tiba-tiba banget nih HP. Enggak tahu banget. Sabar ya guys, kita ambil power bank. Adil passwordnya. Adil kawai. BTW aja deh. Aduh panco lagi deh.
kacamatanya kok retak ya deh. Jujur ini kacamata baru ketemu lagi guys, kacamata tuh hampir hilang. Ini aku nggak tahu di mana, tiba-tiba udah ada di meja lagi. Siapapun kamu yang ngumpetin jin atau setan, kamu sangat aneh. Tiba-tiba ada di meja lagi. Padahal kayak kemarin aku lihat di meja tuh nggak ada. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting ketemu. Makasih kak, siapa ini? Kak Abi. Pokoknya aku kangen kamu, kamu kangen aku. Moka mana ya? Moka sih sayang. Minus berapa deal adalah pokoknya. Maaf, udah ketinggalan. Main sambel aja udah emosi, apalagi follow. Benar sekali. Guys, kayaknya follow udah 91% guys, sumpah 91%. Nggak usah tersenyum, oh my god. Robby, siap-siap kamu akan menjadi sang emosi. Betulnya aku udah webcam tau. Apakah kalian siap melihat aku live streaming dari dari sini? Webcam ini. Apakah kamu siap? Aku sih tidak. Pakai jet deal. Iya, pesawat tempur nanti. Nah, iya tahu pakai jet. Jet. Donutnya gagal 92%. Totalitas kali adalah. Sebenarnya aku enggak mau beli webcam, guys, sebenarnya, tapi tiba-tiba ditawarin kan sama staff kayak ini. Mau sekalian webcam enggak, Kak? Terus apa aku kayak, oh iya, kamu kan nanti bakal live streaming gini. Sekalian aja, so kayak bebas sih, gitu. Dia kapan manjangin rambut? Ini lagi manjangin rambut. Nanti gagal, oh jangan gitu dong. Nanti aku gak bisa main. Kita ganti deh. BTW ini kursi gaming enak banget ya. BTW kursi gaming ini bisa mijet. Kayak geter, bisa ada geterannya gitu. Makasih Kak Oh Tiwi. Kayak ada geternya gitu sumpah. Kalau kalian yang sobat-sobat jompo tapi kalian sering ini, kalian beli ini deh. Ini investasi yang sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat bagus untuk kehidupan kalian. Ngerti? Serius deh, iya sumpah ini bisa geter-geter. Makasih Kak Zurkanian. Kursi terapi Kak? Enggak, sumpah ini kursi gaming weh. Mungkin emang ini tuh buat kursi gaming untuk, tau gak sih pro player yang jompo? Kan gak ada yang tau ya. Ini tuh dari headset guys. Tapi ya udahlah. Paling jago game apa Del? Kodok Zuma. Terus Tetris, gitu-gitu sih Kak. Nanti Kakak lihat aja ya. Aku ikut turnamen Tetris. Lag. Emang nge-lag guys? Nge-lag kah? Masih nge-lag kah? Udah enggak tadi ya. Okay.
PCR. Nanti gue beli wifi buat showroom doang. Tunggu ya tanggal mainnya. Aku kalau tutup ngelag gimana ya? Sumpah. Tolong ajarin aku MTK. Apa tuh MTK? Malu tapi ku suka. Hahaha. Lucu banget lo dia. Headsetnya mana dulu? Ini di sini. Nge-lag. Sumpah guys, ini aku pakai kuota karena wifi kan lagi dipakai buat download. Aku belum beli yang apa? Kan wifi di luar ya. Aku tuh jadi nggak punya apa sih tuh yang kabel buat di wifi yang biar cepet ini. Jadi sabar dulu ya, sabar ya guys, sabar. Makasih Kak OTW. Jadi aku tuh nggak bisa secepet itu. Kan bisa tunggu sebentar nggak? Guys, 96%. Hahaha. Iya router maksud aku router. Iya. Sabar ya, sabar. 97%, 3% lagi. Hah? Apa? Tiba-tiba gagal. Jangan dong. Makasih Kak Zulfan. Udah 96% terus gagal, janganlah. Jangan gitu tau doanya, sumpah dah. Ini guys, ini kalau kalian nanya headsetnya di mana ini. Nih, ini ya. Pokoknya itulah. Malibu Nice, cuy. Malibu Nice tuh the best tau. Moka mana? Sumpah gak tahu guys, sebenernya Moka hilang. Moka! Ayang, Moka sini dong, Moka! Bentar, sabar bentar, siapa dulu nih? Makasih Kak Sisi. Bentar aja. Moka mana dah? Moka! Sabar ya guys, pake suara kucing juga. Ya guys, dia tidur di kolong guys. Tidur di kolong dia. Aku bingung ambilnya gimana. Nanti aja deh, tunggu dia kesini aja. Enggak. Mau diajak ke teater? Guys, udah selesai guys downloadnya guys. Nanti deh, dah. Pokoknya nanti aja, ini dilihatnya nanti aja. Tunggu si Robby aja. Karena aku mau showroom dulu. Moka ngambek, iya bisa dong kok ini ngurus PC mulu. Kan sama kok aku ini gagal, enggak lah, enggak gagal. Kok doa ini gagal sih kalian semua? Kayak wibu ya saya di sini. Ya apalah. Bulat terlupakan, ini Bulat lagi tidur guys. Dia kan bilang Bulat terlupakan. Makasih Kak Naomi. Ngecit. Udah nonton Lani gak? Please. Aku tuh pengen banget ya nonton Lani. Tapi aku tuh nonton Casey juga. Jadi kayak harus Lani atau Casey. Tapi kedua-duanya kayak sayangku, cintaku, muka, sayang.
Dia keluar. Ngobrol sama Atin dulu. Iya nanti ya. Pasti ada waktunya kok. Tenang aja. Sampai ini aku tuh bener-bener kayak rambut lagi bad, lagi buruk banget, lagi jelek. Kayak bibir pucat. Muka umur berapa? Umur apa ya, di 8 bulan atau 9 bulanan gitu deh. Boleh gak? Boleh apa tuh? Gak mau lepas dari kursi gaming, nyaman kah? Gak gitu guys. Aku cuma kayak pengen nyoba seberapa lama kah duduk di sini sampai pegel. Ini udah pegel sih. Ini kayak sih kayak mencoba sesuatu. Enam bulan kok udah birahi? 9 bulan guys, 9 bulan atau 8 bulan. Spill jaketnya, ini jaket mamaku, kucing. Jaket mamaku, kucing. Dia bisa bantu PR fisika enggak? Bisanya. Jangan deh. Enggak bisa, bahaya. Kodenya beli di Kajil gak ada? Iya kak, aku beli di Gojil. Itu merek gak sih? Maaf ya. Kursi kita samaan deh, oh my god, we're couple. Dia bantuin tugas gambarku. Tarifnya agak mahal ya kak. Kalau gak mau mahal, traktir aku makan. Bang, mie-nya sekalian gak? Kau belum pernah ya di ulti sama Gojo? Cerita tentang Valkyrie Del. Sebenernya ini agak lucu sih. Karena kayak tiba-tiba aja gitu loh. Kayak sebenernya bukan tiba-tiba sih. Kayak sebenernya aku waktu pas Pokemon dulu itu aja, kan aku udah bilang kayak, "Duh, kayaknya lo masuk Valkyrie deh." Kayak member-member gitu. Kayak, tapi kayak aku kayak, ah enggak lah, enggak mungkin. Dia kan ini gini-gini, kayak tau gak sih yang kayak insecure gitu. Kayak bukan merendah untuk meroket ya. Tapi kayak bener-bener kayak insecure gitu. So kayak, enggak lah, yang lain aja. So kayak, tiba-tiba beberapa bulan kemudian dipanggil. Kamu gini-gini ya. Oh, oke. Sama kayak gitu kayak, kalau Catherine kan emang suka kan. Jadi kayak, bukan suka sih, emang sering main game. Kalau aku sama Kak Gita kan emang suka-suka aja, tapi jarang. Apa sih? Gak yang sesering Catherine gitu deh. Jadi kayak
serius nih kak, takut kita loh. Pasti kita kenceng kan dong. Jadi gitu, pokoknya adalah terus foto, bikin ini, rencanain mau ngapa-ngapain aja, rencanain gini. Sampai akhirnya aku menjadi ukhti. Ukhti membeli seblak. Captain Falcon gimana? Staff. Kopinya udah deh, udah. Heaven Adel di Valkyrie, ya dong. Bismillah ya, Valkyrie. Makasih Kak Zulfan. Kok burem ya? Waduh, kenapa tuh burem? Mas ngapain kamu burem? Ini poninya gak jelas guys, kayak dia lurus banget. Benci dengan rambut ini untuk hari ini. Casey, love Casey so much, I love Casey so much. Bye deh besok sekolah, bye bye. Membundel layar, emang iya. Tiba-tiba kok ada suara sih. Guys, guys, jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah dulu. Kayaknya nggak ada suara. Nah, ini ada. Serius? Guys, cara gantinya gimana? Guys, cara gantinya gimana, guys? Cara biar HD ini gimana? Sumpah, tolong dong. Aku nggak ngerti caranya. Buram karena sinyal. Kok jadi gini? Oh, ini karena sinyal. Bilang dong. Kalau karena sinyal enggak apa-apa. Karena sinyal aku jelek, guys. Stop roasting ya. Aku tahu guys, sinyal aku jelek. Tapi ya udahlah. Udah. Moka sini sayang. Red untuk hari ini, Del. Hari ini 9.30 lah. Karena hari ini aku gak tau kenapa bahagia. Udah kan habis berpisi. Gak tau sih. Bahagia aja. Cerita Valkyrie lagi dong. Nanti ya, kapan lagi ya. Ini khusus Valkyrie aja kalau mau. Kok nggak PM lagi ya? Bete soalnya di-spill sama aku. Sebenernya kukunya udah freak banget, nanti aku mampus. Aku pake kutek kayak kamu teh, kayak gini. Tolong jangan tanggung jawab ya kamu teh ya. Isi air sinyal sulit emang.
kenapa ya seperti itu ya? Nanti ya, sabar. Kita harus sabar untuk wifi ini. Coba kita nonton YouTube ya guys. Ada apa sih di YouTube? Dengan dunia YouTube tuh ada apa sih hari ini? Dia mau sate enggak? Sate ayam, sate padang. Tidak ada apa-apa ya di YouTube ya. Tidak ada apa-apa di YouTube. Hanya biasa-biasa saja. Di Netflix ada film baru gak? SPX Family udah ini ya. Nanti dia tonton-tonton pas udah habis aja. Anime mengandung bawang ini. Drifting Home sama Your Lie in April sama Head in si Pancreas itu lah pokoknya. If you know, you know lah. Apa lagi ya? Bener-bener. Stop megangin bibir dong. BTW apa ya? Kayak yang menurut aku paling itu sih itu. Anohana, iya benar itu Anohana. Showroom lewat PC deh. Showroom lewat HP zaman dulu juga bisa. Gak ada apa-apa ya di Netflix juga. Sepertinya tidak ada yang baru. Cuma Spy X Family aja yang sering nonton. Little Woman tuh bagus gak sih? Aku tuh pengen nonton Little Woman tapi kayak agak masih so-so gitu loh. VC nanti pakai webcam ya? Kayaknya takut ini deh, takut agak gimana-gimana deh guys. Kayaknya lebih pakai HP aja. Soalnya kayak lebih jernih. Coba kita lihat Disney Plus. Golden Spoon kan aku udah nonton ya. Aku udah baca webtoonnya sampai habis. Dan aku tuh gedek banget ya sama pemeran utamanya. Jadi kayak aku gak bakal nonton Golden Spoon deh. Karena aku juga udah ini kan udah tahu apa namanya filmnya. Filmnya sih. Terus udah tahu jalan ceritanya. The Zone Survival Mission ini udah ada episode terbarunya. Sumpah kalian tuh harus nonton The Zone ini tau, Survival Mission yang ada Lee Kwang Soo, Yoo Jae Suk sama siapa sih namanya ceweknya? SNSD. Gua tahu yang cowoknya tuh gua gak tau yang ceweknya nih. Siapa ini ya? Itulah pokoknya SNSD lah, siapa lah ini. Gak tau pokoknya aku, tapi aku tahu gitu, tapi aku lupa jujur nih. Maafkan aku. Big Mouth aku ber... Big Mouth seru sih tapi terlalu kayak endingnya juga banget. Dia mati, ini ceweknya. Bikin kesel aja. Bikin sedih aja. Okay. Ih Kaguya, Wiring Flora. Ntar soal dia udah Cikita TV deh. Cikita TV ada apa guys? Kalau nggak ada aku mau nonton. Oh, ini ada Pesta Pora nih. Kita nonton Pesta Pora aja apa guys? Sebenarnya kita matiin dulu Spotify nya. Pesta Pora mana sih? Kalau nggak ada saya sih aku nggak mau nonton. Kita cepetin. Ada banyak
Ada Anda. Oh my god, serius ada aku. Akhirnya. Wih, ini lucu sih guys, waktu pas kita ke basis banyak staff yang kayak aku nggak tahu sih ini staff sama ada artis sih gitu kayak pada wih kayak wih seru banget asyik ya. Ih, cici cantik banget. Mari kita reaction. JKT 48 JKT 48 kok ke pause? Oh ini pasti Kak Ali nih yang ngedit atau bukan? Pesta Pon 24 September 2020. Wih. Kita mau ke Pesta Pora, let's go. Ini macet ya guys, agak macet. Wih, jelek banget Adel. Aduh, jelek banget Adel. Gue gak kenal lu Del, nama gue Reva di sini. Kita bakal ngerosting Adel ya guys. Ih, Del. Ya udahlah, pura-pura lihat aja. Jadi kita di scan ya guys, untuk masuk tiketnya kita. Itulah pokoknya, artis juga, talent-talent juga harus punya tiket ya. Pokoknya kita perform juga punya tiket. Gak sih, lucu banget sih. Ih, Cepio. Cepio pasti belum pakai maskara. Jadi matanya belum hidup. Kameranya blur dul. Ya itu, sinyalnya jelek guys, maaf ya. Gak apa-apa lah, lebih baik blur daripada mati. Iya, Cevio. Boleh gak sih aku pakai ini, guys? Tapi kayak kekencengan kalau pakai ini. Udah, ini aja. Ih, si Jesslyn, ya Allah. Anime, guys. Kameranya kayak Minecraft. Kok ini agak lucu ya? Komen-komen yang ini agak lucu. Wih, penonton-penonton. Del, lu ngapain, Del? Del, keluar Del, keluar outframe Del, outframe. New era. Marsha. Ya Allah, Del. Ih, kasih sekali. Wih, sama banget, Robin. Guys, ini aku tuh merosting diri sendiri ya, so it's okay. Ini Catherine, oh iya. Pokoknya Catherine, pokoknya ini biar Catherine gak deg-degan ya guys. Oh my god, kok kangen kaliin. Reva siapanya Adel? Temen kak. Temennya. Jung ca. Di sini betulnya Rhapsody kalian keren banget sih. Kayak oh my god, pada nyanyi semua. Dan ini kayak, guys kalian gak sesek guys. Kalian gak kenapa-napa kan? Ini kayak rame banget gitu loh. Mantap. Seru banget, wah pengen kembali ke waktu itu.
Stapora. Makasih Kak Zulfan. Kok Reva gak hafal gerakannya? Ya mohon maaf, udah 2 minggu yang lalu atau berapa minggu yang lalu ya itu. Anakku juga mengingat-ingat yang lain. Oh, kalian tuh maksudnya iya nih, pokoknya itulah ya maksud aku. I need you, I love you. Seru banget sih. Oi 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 oi. Eh, era apa? Nexo. Pesta pora, pesta pesta pora, pesta pesta pora. Annyeong. Oh my god, ramai banget. Sumpah, keren sih kalian. Mau nangis sih aku waktu dibangun, kayak merasa kayak kayak gue mau nangis, tapi ini bukan acara hajatan. Kalau hajatan JKT sih gak apa-apa ya nangis. Ini bukan hajatan JKT. Kalau gue nangis, orang bakal kayak, ini kenapa ini? Kenapa ini nangis? Hamida, arigato. Oh my god. Kenzo hamida, arigato. JKT48. Thank you Pesta Pora. Thank you Pesta Pora. Thank you, thank you. Udah nih. Oh, udah. Thanks. Sudah selesai. Sudah. Lama beta di subrek del udah guys, udah di subrek. Kok udah siaran berapa lama? Kok baru lihat?
Aku udah showroom dari kamu waktu baru melahirkan. Kemana aja? Udah di mukanya ada apa tuh? Ada apa guys? Cerita aja dia. Betul ini kursinya bisa tertiduran guys. Berisik banget tuh belang. Berisik. Lagu yang enak banget dong, please. I just need someone in my life to give a structure. Ya kok kamu makin kesini makin cakep. Ya kalau makin kesana, berarti aku jalan sama siapa? Sama Gunjo lah. Kan gak ada suara tiba-tiba. Buangnya ini. Udah cerita ketemu Yori. Pokoknya ya kita ke Comic Con abis show. Terus kayak aku ngomong ke Flora, terus kayak halo kan ada Kak Yori, samperin aja. Terus kayak Flora kayak iya gue juga pengen samperin, ayo kita ketemu Kak Yori gini. Akhirnya ngomong foto kayak oke semangat Kak Yori buat jualannya, semangat juga, semoga ada gini. Terus kayak Flora oke deh, kalian have fun ya gitu. Iya, 1991 jadi akhir hayat. Mirip kan? Kamu Kak Rory-nya singet-singet candu. Gue jadi inget Kak If, tau kok kayak gitu. Rambutnya, makasih Kak Off TV. Rambutnya, kamu nanya? Rambut model aku itu apa? Model apa? Modelnya model cekmek ya. Cekmek apa ancur? You feel what I felt when you shattered my soul, 'cause you were cruel and I'm a fool, so please let me go. I love you so. Kangen Ipadil, iya kangen banget deh. Pingin. Ini tadi gue ngapain ya? Sabar kita coba. Kita anjing gak cek mic. Free game, tapi takut ada virus. Betul ini, tau gak sih keyboard yang apa namanya? Aduh ini terang banget, bentar. Tau gak sih keyboard yang berisik gitu, yang ngeselin. Ya walaupun ngeselin tetep aku pakai. I might lose my mind. Waking when the sun's down. Ride
Kapan buat jasa ketik deh, lo gue lagi butuh. Buat satu kalimat 100 juta ya kak. Soalnya kan ada jasa diri saya sendiri, jari saya, terus keyboardnya dia juga capek, PC-nya, monitornya, otak saya, tangan kiri, tangan kanan. Pengen peluk Adele. Udah duluan. Gak bisa peluk. Cishani ultah sejam lagi. Happy birthday Cishani. Semoga kamu banyak umur. Aku pertama. Ada masih butuh duit, masih dong. Kenapa kamu mau membiayai hidup aku? Ya dia gue telat banget ya, iya kak. Makasih kak Zulkarnain, gak apa kok tapi. Mode sleep call deh. Tidur. Slim banget, sumpah dulu dia. Songs that makes nggak, itu harusnya nggak gue. Januari, oh my god, lantas resah jadi luka seandainya bersamamu rasa ini. Driving home under the influence, you scared me to death, but I'm wasting my breath. 'Cause you only listen to your fucking. I don't relate to you. Lagu yang semangat dong, lagu yang semangat. Aduh, semangat banget nih. Coba. Semester dulu. Sedih amat. Sumpah, kalian suka lagu Blue Jeans gak sih guys? Aku enggak. Saya bukan anak ini. Aku dulu suka, tapi gak tau karena aku dulu kayak orang-orang pada suka, jadi kayak didengerin terus kan, tuh kayak bosen gitu. Sekarang aku udah gak terlalu suka. Suka. Oh, kalian pada suka? Maaf ya, maaf banget sumpah. Tapi dulu aku suka kok. Ini asik nih lagu-lagunya, ganti. Galau Brutal with Indo. Bukan cinta biasa. Runtuh menghitung hari, kotor saja jadi luka. Lebih dari egoku, oh my god. Sempurna. Kangen, jikalau cinta ini membunuhku. Sudah. Bumerang, terus.
aku yang salah. Ini tuh apa ya namanya? Itu apa ya namanya guys? Kutung, ah ini, sabar. Ini aku pengen ini lagi. Bye, besok kerja, bye-bye. Percaya cerita tentang kamu sudah menjadi makananmu. Foto pakai jasanya di PM aja deh. Posesif ya kamu ya. Ganti deh, nggak suka. Oke, aku akan menuruti kamu ya. Perih, Viera. Ya, coba, Viera. Ini baru 4 tahun dekat. Tiba-tiba nge-lag, ah lah. Jangan bikin kesel deh. Skill jersey, saya lagi cuci deh guys. Sabar ya guys, dicuci dulu ya guys. Holiday, oh my god, kau benar lagunya Sam Smith. Kau jadi jadi ini ya radio. Kan mungkin it's got it hard at the barber shop doing something unholy. Dan diganti mode. Udah deh, kita matiin. Oke guys, karena sepertinya itu jam 11 dan juga kayak 1 jam lagi Cishani mau ulang tahun. Mari kita bersiap-siap untuk kehadiran Cishani ke yang beberapa pun ini. Cishani happy birthday. Aku mau ngucapin paling pertama pasti. Thank you semuanya yang udah nonton ya. Thank you. Tapi kayaknya tukang jaga warnetnya kali ini udah mau pulang ya. Karena itu semuanya, terima kasih. Seno, makasih ke Aris, nomor 2 dekat Dedesa, nomor 3 dekat Zulkarnain, nomor 4 dekat Zulfan, nomor 5 dekat Nok, nomor 6 dekat Ohtiwi, nomor 7 dekat Naomi, nomor 8 dekat Mikimo, nomor 9 dekat Fahmi, nomor 10 dekat Sisi, nomor 11 dekat Mencintaimu, nomor 2 serka Lolo, nomor 3 serka Abi. Thank you semua buat gift-giftnya tadi di sekolahnya juga. Maci ya, thank you. Bye. Ingat ya, aku pakai ini karena rambut aku lagi jelek banget. Oke. Love you. Kalian tau gak sih kenapa aku pakai kacamata? Karena kalau pakai kacamuka, karena kalau pakai kacamata kuda, pandanganku hanya lurus.